kepituh pelepas, di mana menantikan mereka ditenangkan untuk dilepaskan di situ saja. Sedia. Masih menantikan satu ekor kuda di sana. Itu dia pintu pelepas sudah pun dibuka. Nampaknya terlambat Magic Opera di sana di samping Halib dan juga Vitality Crystal Wall. Ketika ini Mdalui berada di hadapan seketika menyaksikan Beagle diikuti oleh Battlefront di tempat yang kedua. Sementara itu mengejar di tempat ketiga di sana beberapa ikut kuda termasuklah Putri Saroja di samping Kekasih berada di tempat yang keempat. Sementara itu Keningau Frances, Billie Jean di samping Bolivian Gajas, Salin Beauty. Magic Opa kekal berkedudukan di tempat ke-6 dan ke-7 di samping Lucky Coin. Kini mereka hampir menuju 6450 meter menamatkan perlombaan ini. Ketika ini kekal Beagle terus berada di hadapan. Sementara itu Battlefront di tempat yang kedua menyusul kelihatan di sebelah luar di sana. Kuda favorite ini di tempat yang kedua di sebelah dalam yaitu Hong Kong Rana. Ketika ini 200-100 meter menamatkan perlombaan, persaingan beberapa ekor kuda kekal Battlefront berada di hadapan ketika ini. Sementara itu mengejar di tempat kedua dan ketiga di sana menyaksikan Hong Kong Rana, menyaksikan Keningau Princess memenangi perlombaan ini. Sementara tempat kedua kuda yang kedua ini Magic Opal. Sementara itu mengejar di tempat yang ketiga sebentar tadi diantaranya Lucky Coin di samping Putri Saroja bagi memenangi perlombaan ini. Sementara itu kita boleh tinggalkan Oblivion Gorgeous di samping Halib yang begitu jauh berada di belakang.